Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Ras Muhammad, Vice President Sales and Brand Community Reshworks International, dan anda bersama saya dalam live dari Reshu Shah Alam. Dan alhamdulillah, seperti biasa, sebelum kita mulakan, seperti biasa saya doakan anda supaya berada dalam keadaan yang sihat, gembira, bahagia, dipermudahkan segala urusan dan terus bersemangat dalam melakukan apa saja yang anda hendak lakukan. Okey, kita mulakanlah kita dengan apa kata anda bagi feedback kepada kami tentang audio kami, tentang visual kami, adakah terang, adakah jelas, adakah crystal clear ataupun ada gangguan, supaya kami dapat membantu anda mendapat experience yang paling maksimum, paling terbaik. Dan jom kita sama-sama juga melakukan sesuatu yang orang kata bermanfaat. Contohnya, anda boleh start share, start like, start bagi love, start buat watch party, ataupun mungkin anda nak tag kawan-kawan anda yang anda rasa akan mendapat manfaat daripada live yang saya sharingkan dengan anda, insya-Allah. Alright. So, alhamdulillah kita dah menghampiri penghujung tahun 2019. Ya, era 2020 akan bakal menjelma tak lama lagi. Persoalannya, berapa ramai antara anda yang masih lagi nak bermain dekat game yang sama? Ataupun sebenarnya anda dah memang bertekad tahun ni merupakan tahun terakhir, tahun honeymoon, dan tahun depan merupakan tahun anda akan bekerja keras. Tapi berapa ramai juga antara anda yang nak bekerja keras tapi tak tahu apakah formula yang betul untuk anda mulakan langkah anda 2020? Well, saya nak bagi tahu anda, ini adalah live Bina Bisnes Berjaya 2020, dan untuk sempena program Bina Bisnes Berjaya 2020 yang kita akan adakan pada 25 Disember 2019 di IDCC Shah Alam, tahniah kepada anda telah pun mendaftar. InsyaAllah kita akan jumpa nanti. Kami akan berikan video-video eksklusif untuk anda, di mana ianya mengandungi ilmu-ilmu dan juga sharing-sharing tentang bagaimana anda boleh bina bisnes berjaya untuk tahun 2020, insya-Allah. Alright. So, kami seperti biasa sentiasa akan berikan apa yang kami boleh berikan kepada anda, sebab kami nak pastikan anda bakal menjadi salah seorang ataupun menjadi salah seorang antara kisah kejayaan ataupun kejayaan kami yang kami bina untuk tahun 2020, di mana kami untuk tahun 2020 bercita-cita melahirkan lebih ramai usahawan yang berjaya bina bisnes ke tahap 10 kali ganda daripada tahap sekarang, dan bukan sekadar bisnes kecil-kecilan. So, adakah anda bersedia? Okey, sekiranya anda bersedia, dan kalau anda nak tahu bagaimana nak bina bisnes yang berjaya, jom kita sama-sama tonton video ini. Berikan tepukan untuk video ini. Kita akan jemput pasangan suami isteri. Ha, pasangan suami isteri ni, kalau saya dengar hari tu one on one dengan Dr. Azizan Osman, mesra je mereka berdua ni. Ha, okey. Beliau dan juga isteri menjalankan perniagaan Hasnuri. Okey, saya menjemput Tuan Hasbullah dan juga Puan Nuria untuk naik ke atas pentas untuk sharekan pengalaman beliau dalam bisnes dan juga dengan Reshworks. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, semua khusyuk makan kan? Teruskan makan. Okey, saya diberi amanah untuk berceritalah lebih sedikit tentang sejarah Hasnuri. Okey. Dan kenapa kita orang masuk Titan? Okey, Hasnuri ni asalnya bermula daripada 2014, daripada 2014 sampailah sehingga 2016, dan waktu tu saya merupakan seorang guru di Sekolah Kebangsaan, dan saya merupakan seorang guru agama di sekolah, dan saya tak pernah pun berkecimpung tentang dalam bisnes, tak pernah belajar pun tentang bisnes, dan tak tahu pun apa tu sebenarnya bisnes. Dan pada waktu tu
Kita orang buka bisnes ni Hasnuri ni sebenarnya just untuk family je. Semata-mata untuk family. Dan kita buat benda ni just untuk tampung perbelanjaan je. Sampailah sehingga 2016, 2017 waktu tu Hasnuri dalam proses growing lah waktu tu. Growing saya decide untuk berhenti kerja waktu tu. Dan pada bulan Mei 2017 kita orang diuji, saya berhenti kerja Mei, bulan 10 Allah uji kita orang berdua sampai bisnes kita orang terpaksa nak tutup. Dah nak lingkup lah. Dan waktu tu kita orang struggle gila sebab simpanan dalam bank daripada 100 ribu lebih, 200 ribu tinggal berapa? Waktu tu 10 ribu. 10 ribu je. Dan waktu tu apa choice yang kita ada adalah saya punya partner, isteri saya, dia cakap sos kita ada tinggal banyak ni sahaja. Dan apa yang kita pernah buat adalah terpaksa kena cari ilmu. Dan tempat yang terbaik adalah Rishwork waktu tu. Sebab apa? Rishwork waktu tu apa yang kita orang, kita dah follow lama. Apa yang kita nampak adalah result. Kita semua juta awak, juta, semua dapat juta kan. So kita waktu tu macam nak jugalah, macam mana dia orang boleh buat, kenapa kita tak boleh buat. Dan waktu tu kita orang invest untuk pergi MMM. Waktu tu bulan 12 dekat KL. Tapi kita orang minta cepat, tanya ada tak kelas yang paling hampir waktu tu. Dan team Rishwork dia kata ada paling hampir dekat Sabah waktu tu, dekat KK. Dekat KK pada bulan September. Dan kita orang fly ke sana dan alhamdulillah kelas 3 hari 4 hari lebih kurang macam ginilah. Apa yang kita orang dapat waktu tu adalah satu fokus, yang kedua adalah magic number. Waktu tu lah MMM waktu tu. Yang lain kita orang semua dah tak tahu apa dah, sebab waktu tu kita orang dalam keadaan yang stres gila. Kewangan tak ada, everything semua gone. Staff waktu tu terpaksa diberhentikan dan macam-macam berlaku. Dan sepanjang kelas 3 hari tu apa yang kita orang bincangkan adalah dari segi sama ada kita nak tutup ataupun tukar bisnes lain. Itu yang berlaku dekat Hasnuri lah. Dan so far alhamdulillah lepas daripada tu Allah tunjuk jalan, Allah bantu kita orang. Dan alhamdulillah daripada MMM kita cuba fokus. Waktu tu Hasnuri baru bermula dengan baju kurung dan kita fokus 100% pada baju kurung waktu tu. Dan alhamdulillah sehingga 2017, ujung tahun 2017 kita orang set balik apa benda yang kita orang buat betul waktu tu. Kita orang fokus baju kurung dan kita get in touch balik dengan customer. Dan alhamdulillah permintaan waktu tu memberangsangkan. Cumanya kita ada limited source lah dari segi jahit, everything lah, stock. Dan pada awal 2018 kita dapat business growth waktu tu. Dan alhamdulillah saya punya partner subscribe atas nama saya untuk join Titan. Dan saya tanya kenapa bukan dia yang buat, bukan dia yang join. Dan apa yang dia cakap adalah, apa yang awak cakap waktu tu? Degil. Apa yang dia cakap kat saya adalah sebab awak tak tahu apa-apa pasal bisnes dan dia daftarkan nama saya yang tak tahu apa-apa, kosong pasal bisnes untuk mengadap dengan Doc. Waktu tu apa yang digerungkan oleh ahli Titan adalah one to one waktu tu. Face to face kan? Present depan Doc waktu tu. Dan saya ni kosong dan saya tak tahu apa-apa sebenarnya. Dan alhamdulillah sepanjang journey saya dengan Rishwork, dengan dalam Titan, saya banyak belajar. Apa yang saya belajar adalah dia bukan belajar tentang bisnes tau, dia belajar tentang diri sendiri. Dan kebanyakan yang saya belajar pada waktu tu, tahun pertama saya dalam Titan adalah saya bina diri saya sendiri. Dan macam mana untuk jadi a good leader. Setiap benda yang Doc ajar adalah siapa awak. Seperti yang macam Doc cerita, bila kita nak bawa kereta, orang akan tengok siapa yang drive kereta tu.
If kalau orang gila, orang tak akan naik kereta tu bersama. Tapi bila orang yang bawa kereta tu adalah orang yang betul, orang yang tahu ke mana dia nak pergi, orang otomatik akan tumpang sekali nak naik kereta tu. Dan saya cuba untuk jadi driver yang terbaik tu. Dan alhamdulillah, sepanjang setahun, apa yang saya impikan masih lagi banyaklah improvement. Sampailah satu tahap, sepanjang setahun saya join Titan, saya ada macam pergolakan, bukan pergolakan, dia macam tak align lah. Sebab saya punya kefahaman dah lain tau dengan saya punya partner. Ni bisnes antara siapa-siapa yang ada partner, co-founder, everything. Sebenarnya ni kena jelas. Bila kita start belajar seorang, partner kita tak belajar, sangat berisiko tinggi lah. Ini bagi kita orang, apa yang kita orang rasa. Dan waktu tu apa yang saya present, semua benda yang saya cerita kat Doc, apa yang Doc ajar, everything, saya punya partner tak terima. Dan sampai waktu tu, apa yang kita orang buat adalah, just buat aja dulu. Just buat dan tengok result. Dan waktu tu alhamdulillah kita, walaupun tak capai target apa yang kita nak buat, tapi alhamdulillah kita masih lagi ada improvement waktu tu. Dalam 4.3 juta waktu tu kita dapat daripada 1 juta lebih. Dan pada 2019, Januari 2019, waktu tu Disember 2018, hujung tahun, saya punya partner tanya, berapa target awak 2019? Saya, bila Doc dah ajar magic number ni, kita direct je kita cakap, okay, kita nak target juta. 10 juta waktu tu. Apa yang partner saya cakap adalah, kita tak mungkin akan dapat 10 juta. Sebab sos kita, kebolehan kita waktu tu untuk kita boleh capai adalah hanya 8 juta sahaja. Itu based on magic number yang dia kira lah. Sebab dia memang pakar dalam magic number. Dan apa yang dia buat corak kira-kira tu, hanya 8 juta sahaja. Tapi saya ni, saya pelik sikit orangnya. Saya kata, bila saya kata nak 10, aku nak 10. Tak kisahlah apa menjadah jadinya, aku nak juga 10. Dan alhamdulillah, saya buktikan, sekarang bulan 10, bulan 11, saya dah berjaya capai 16.1 lebih juta. Dan alhamdulillah, benda yang saya sangat bangga dan saya sangat best sekali adalah bila join Titan lah. Join Titan dan ditambah pula dengan baru-baru ni kita join Premier. Alhamdulillah daripada situ pun sangat banyak. Macam mana Doc train kita, macam mana Doc ajar kita, macam mana Doc ubah personality kita, everything. Kalau anda lihat saya sekarang ni tak sama macam saya dululah. Sangat berbeza. Dan mungkin ada kat dalam ni yang tahu kenal saya dulu macam mana, dan sekarang ni sangat berbeza dari segi personality. Kalau dulu saya tak banyak bercakap, saya seorang yang pendiam, saya hanya bercakap bila berada kat sekolah sahaja, di depan anak-anak murid yang kecil-kecil umur 10 tahun, 12 tahun, itulah. Tapi alhamdulillah sekarang ni dekat Hasnul ni kita dah ada hampir 85 orang tim, dan alhamdulillah hampir 41 orang, insyaAllah saya akan guide diorang akan jadi jutawan muda. Amin. InsyaAllah. Dan apa lagi soalan dia? Apa lagi soalan dia? Apa yang best moment lah dalam Titan? Best moment adalah first, bila kita, dia ibarat macam gini tau. Hidup kita ni ibarat macam kita nak panjat pokok kelapa. Kita nak panjat pokok kelapa, pokok kelapa ni tinggi. Kita boleh panjat sendiri. Tapi risiko untuk kita jatuh tu sangat tinggi. Tapi bila saya join Titan, bila saya nak panjat pokok kelapa, saya nak petik buah kelapa, ada orang tolong tunjukkan, kau kena pijak sebelah sini, kau kena panjat sebelah sini, kau nak kena petik buah ni. Everything semua di guide. Dan saya hanya follow sahaja. Saya buat sampai saya dapat apa yang saya nak. Buah mana yang saya nak dapat, hasil mana yang saya nak, dan everything dengan dipantau oleh orang yang dekat bawah. Dan alhamdulillah hasil dia sangat memperansangkan dan saya sangat-sangat bersyukur.
Dok terima kami sebagai Titan dan Titan Premier. Alhamdulillah. Dan yang kedua, apa yang best dalam Titan adalah Circle lah. Saya tak jumpa sepanjang saya run business 2014, 2015, 16, 3 tahun waktu tu, saya tak dapat Circle yang sangat-sangat membantu antara satu sama lain. Tak pernah nak, walaupun dalam bidang fashion yang sama, dalam industri yang sama, tak pernah nak menjatuhkan antara satu sama lain. Masing-masing push untuk keharapan. Dan circle yang sangat supportif lah. Sangat supportif, everything sharing. Dan saya tak jumpa lah benda ni kat luar. Serius. Serius lah. Apa lagi nak cakap? Saja kot. Okay, bagi Nuri sikit lah sharing daripada seorang bila kita bisnes berpartner antara suami dan isteri, benda yang kami selalu tekankan adalah faham tugas masing-masing. Bila kita dah clear dengan tugas kita, kita takkan campur. Kalau saya dengan Hasbullah, memang kita clear dengan apa tanggungjawab kita masing-masing dan saya jarang campur tangan dalam kerja dia. Contoh dalam company, dia yang handles untuk leadership dengan marketing dan saya akan handle untuk operation dengan sales. So bila kita faham dan jelas apa tugas kita masing-masing, kita senang untuk bekerjasama. Sebelum ni kalau dia seorang yang Titan, saya tak join Titan masa tu, banyak benda yang kita tak align dan membuatkan kita selalu bergaduh. Bila bergaduh, kita dah tahu dah kunci rezeki ataupun keberkatan rezeki tu sangat susah untuk masuk. Bila saya decide untuk join Titan pada Januari 2019, baru je, Alhamdulillah banyak benda berubah. Lepas je Januari, bila kita dah clear, kita terus double. Daripada Disember 2018, kita punya sales hanyalah RM400,000. Januari kita dah pecah sampai RM900,000. Terus double. Terus double sebab saya dah clear apa yang saya nak buat, dia pun clear apa yang dia nak buat. Dan apa bestnya dalam Titan adalah one to one. One to one ni benda yang paling saya sangat amazing lah. Sebab dengan one to one tu lah membuatkan saya clear apa yang saya nak capai. Dok akan jawab semua benda yang kita tanya dan kita kena tanya the right question lah. Kalau dalam one to one pun, kalau kita tak tanya apa yang kita tengah dalam masalah, jawapannya pun tak samalah macam yang kita nak. So tanya betul-betul apa benda yang you all tengah dalam, apa yang tak faham, insyaAllah dapat jawapan yang betul. So pesanan saya untuk kalau bisnes antara suami isteri ni adalah benda yang kita nak adalah, kalau saya faham tugas saya, walaupun saya sebagai director of the company, tapi saya faham saya tetap seorang isteri dan saya faham saya kena respect dia sebagai seorang suami. Walaupun decision maker tu ada, saya rasa saya betul, tapi banyaknya saya tetap dengar cakap dia juga. Itulah yang kita pegang lah dalam Hasnuri. Benda pertama, benda lain lagi macam biasalah benda yang kecil, biasa bila masuk office pun, kalau saya ada benda negatif dengan dia ke ataupun benda yang tak clear dengan dia, saya still minta maaf dulu supaya kita masuk office dalam keadaan positif. Supaya banyak kita tak bawa benda tu pergi kepada staff yang lain. Itulah. Dan saja. Satu lagi boleh. Key point yang Doc selalu pesan. Sales, ini ramai yang, ni selalu saya pesan dekat saya punya team. Sales equal to attitude. Apa yang kita orang pegang dekat Asnuri, if kalau kelakuan kita baik, kita buat cara baik, kita buat yang terbaik, Allah akan ganti kepada kita, bagi kepada kita rezeki yang sangat melimpah ruah. Dan Alhamdulillah, apa yang Dok cakap tu sangat-sangat betul dan inilah benda yang berlaku dekat Asnuri. Kita ubah everything, ubah cara kita bercakap, ubah kita cara layanan, everything kita berinteraksi dengan team, dengan customer dan Alhamdulillah, benda tu sangat-sangat wow. Kita ubah apa sahaja attitude, benda yang bukan kita nak jadi
benda yang perfect. Kita nak jadi orang yang baik daripada yang biasa, kita nak jadi orang yang terbaik. Dan alhamdulillah peningkatan sales tu sangat mendadak-dadak benda ni, dan saya tak jangka sebenarnya. Tapi inilah benda yang Allah bagi, bila kita buat apa yang guru ajar, just buat saja, insya-Allah Allah ganti, Allah bagi yang terbaik. Itu daripada kamilah. Terima kasih kepada Rishworks. Terima kasih semua kerana mendengar apa yang kita orang sharing lah. Terima kasih. Alright, tepukan untuk anda, tahniah untuk anda. Alright, itu adalah satu tindakan yang sangat berani sebab anda berjaya ataupun berani menghabiskan video yang ditontonkan kepada anda. Okay, cakap pada diri sendiri, saya kaya dan berjaya. Cakap pada diri sendiri, saya nak bina bisnes berjaya 2020. Sebab apa yang kita cakap hari-hari, dia akan melekat dekat kita punya pemikiran, tuan-tuan dan perempuan. Alright, so alhamdulillah, program Bina Bisnes 2020 adalah hadiah dari Rishworks untuk anda. Sebab kita memang nak bantu anda untuk menghadapi tahun 2020 yang makin bakal mencabar. Lebih mencabar pada tahun 2019. Tapi ada orang sambut 2020 dengan senyuman. Ada orang sambut tahun 2020 dengan kekecewaan ataupun ketakutan. Anda nak jadi takut ke anda nak jadi excited dengan 2020? Semuanya terpulang pada anda. Well, kami seperti biasa untuk memastikan anda pergi jauh dalam perniagaan untuk tahun 2020, kami nak bantu anda. That's why kami lakukan ataupun kami adakan program Bina Bisnes Berjaya 2020 pada 25 Disember 2019. Dan ia merupakan satu perhimpunan seluruh usahawan di Malaysia, di mana usahawan ni tak kira daripada industri apa. It could be fashion, it could be product, it could be food industry. Dan anda juga mungkin adalah seorang peniaga separuh masa, suku masa. Okey? Anda juga mungkin suri rumah yang berniaga. Anda mungkin juga buat secara part-time. Contohnya, anda memang bekerja dan buat bisnes baru nak merasa. Dan mungkin juga anda memang dah buat bisnes dah lama dah, tapi bisnes tak grow-grow. Sebab anda tidak ada formula bagaimana nak bina bisnes yang lebih berjaya. So, 25 hari bulan adalah merupakan, 25 Disember merupakan tarikh terakhir untuk anda jumpa Dr. Azizan untuk tahun ni, tahun 2019. Lepas ni jumpa lagi, insyaAllah. Tapi saya rasa sangat penting untuk anda jumpa dan fahami tentang cabaran dan langkah yang betul sebelum anda memasuki tahun 2020. Dan sedikit info tentang program dalam BBB 2020, Dr. Azizan Osman akan kongsikan dengan anda formula nak bina bisnes berjaya. Dan program ini akan diadakan di IDCC Shah Alam pada 25 Disember, di mana tempat berhimpunnya semua usahawan di seluruh Malaysia dengan hanya yuran serendah RM100 seorang sahaja. Alright? Dan sekiranya anda tidak mahu lepaskan peluang dan nak menjadi salah seorang pelajar Bina Bisnes Berjaya 2020, anda perlu layari www.binabisnesberjaya2020.com. Atau cara kedua, anda boleh hubungi 1300-88-2424 atau 019-244-2244. Atau yang paling mudah, anda boleh tinggalkan nombor anda beserta nama anda. Kami akan hubungi anda untuk bantu anda buat pendaftaran. Tuan-tuan dan puan-puan, tindakan adalah hak anda. Keputusan juga adalah akan menjadi hak anda nanti. Jadi saya sarankan kepada anda, buat keputusan sekarang sebab fast action akan beri anda fast result. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.